Kue cucur di berbagai daerah dikenal beragam nama seperti pinyaram, panyaram, atau paniaram di suku Minangkabau. Dumpi di suku Mandar Sulawesi Utara, kocor. Ya, nama saya Deprita Sari. Saya di semester ini saya mengajar Tourism Communication untuk kelas 3. Saya ingin bertanya tentang perkembangan pariwisata di Indonesia pada saat ini, Bu. Bagaimana perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini khususnya pada bidang kuliner? Oke, untuk saat ini terutama kalau kita lihat di kondisi pandemi ya, perkembangan dari pariwisata khususnya di bidang kuliner lumayan cukup meningkat. Kenapa? Karena sektor industri pariwisata ketika di tahun 2022 ini ya dari kementerian apa namanya pariwisata juga sudah mulai dikembangkan ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan, salah satunya yang sedang berjalan PRJ. Nah, itu kan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sektor industri pariwisata. Apalagi di bidang kuliner, kalau dilihat salah satunya adalah kegiatan festival makanan gitu ya, jajanan dan sebagainya. Nah, itu mulai ditingkatkan gitu, dan itu mulai naik. Kemudian banyak dampaknya karena peningkatan tadi, dampaknya terhadap kenaikan wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara. Kue tradisional sebenarnya sih selalu eksis karena kue tradisional itu punya peminatnya tersendiri ya. Tapi kenapa masih bisa eksis? Karena sekarang udah banyak inovasi dilakukan. Salah satunya kalau kita lihat kue putu misalkan ya, sekarang udah mulai beragam anak-anak muda juga sebenarnya yang melakukan strategi untuk bisa memasarkan kue tradisional, kemudian dikemas menjadi modern ya, dengan pengemasan yang lebih misalkan lebih menarik ya, kemudian banyaknya rasa, banyaknya topping, tapi tidak menghilangkan esensi dari kue tradisional itu sendiri. Bagaimana cara menjaga keeksistensi yang tersebut dari zaman ke zaman sampai bisa bertahan? Cara untuk menjaga eksistensi sebenarnya sudah saat ini sedang dilakukan nih gitu kan. Nah, mulai digencarkan juga oleh kementerian-kementerian untuk mengenalkan gitu ya, ketika salah satu yang paling mudah adalah memasarkan kembali dengan pengemasan yang baru tadi. Nah, itu salah satu cara yang menurut gitu ya, menurut saya dan beberapa pakar itu memang lebih efektif gitu, lebih efektif dengan memperlihatkan ya kue-kue tradisional dikemas ke dalam bentuk yang berbeda, kemudian dipasarkan, dan sasaran atau target pasarnya yaitu kaum milenial, di mana milenial kan banyak yang nggak tahu nih sebenarnya kue tradisional, tapi dengan rasa yang baru, dengan tampilan yang lama ya, ibaratnya tampilan yang konvensional ini, mereka tahu akhirnya bahwa oh, ini ternyata kue tradisional tapi dengan packaging yang baru gitu, dan itu lebih efektif gitu. Strategi itu lebih efektif untuk bisa mengenalkan dan tetap mempertahankan eksistensi, dan kemudian melakukan banyak festival-festival jajanan atau masakan kepada masyarakat ya, dan itu juga sangat diminati karena kita lihat segmentasi dari masyarakat Indonesia khususnya, kalau sama makan atau sama jajan itu suka, dan kita kadang suka menghabiskan uang kita gitu ya, atau misalkan pemasukan kita itu untuk makanan. Nah, karena dari hal itu akhirnya bisa menguatkan bahwa sektor pariwisata khususnya kuliner itu masih bisa tetap eksis dan berjalan gitu. Thank you.
Indonesia kaya akan berbagai macam jenis pangan tradisional, mulai dari ragam makanan hingga kue-kue. Salah satu kuliner lokal legendaris di Jakarta yang terkenal akan cinta rasanya adalah kue cucur. Cucur, sebenarnya karena kue ini kan bentuknya juga ikonik sebenarnya ya, dan banyak atau nggak jarang kue cucur ini diminati, tapi saya pribadi suka ya, cuma yang nggak sering makan gitu kan ya, tapi suka gitu, rasanya juga gurih, manis gitu kan, enak gitu ya, kemudian bentuknya juga yang seperti bulatan apa ya, bentuk bunga gitu ya, seperti bunga, dan kemudian rasanya yang bisa dimakan, menurut saya semua kalangan bisa makan ini kok gitu ya. Dan kue cucur ini juga sebenarnya sebagai kue tradisional yang udah ada sejak lama, dan kemudian syarat akan makna juga gitu, sehingga pengetahuan saya tentang kue cucur ya lumayan cukup untuk membuat saya menikmati kue ini dan mengetahui sebenarnya kenapa kok bisa kue cucur ini sampai sekarang masih ada. Dan banyak juga dihidangkan ketika misalkan kegiatan-kegiatan pernikahan, kalau misalkan di daerah-daerah gitu ya, khususnya juga kadang di daerah Jawa Barat sendiri, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, itu masih dihidangkan sebagai lambang kita kalau misalkan lagi kegiatan pernikahan gitu. Thank you.
kapan Ibu mulai merintis usaha kue cucur ini? Selama ini saya dagang sebagai pedagang tukang cucur selama 30 tahun, yaitu mengenang segala sesuatunya yang udah pernah kita alami dari awal hingga akhir. Bu Dia lebih milih usaha kue cucur daripada usaha yang lain? Saya mau memilih makanan kue cucur karena kue cucur itu tidak makan biaya banyak dan tenaga kita nggak harus diforsil banyak dan anak-anak kita nggak selalu mengganggu sama pelajaran anak-anak dagangan kita. Jadi kalau kita misalnya anak-anak lagi pada sekolah, nggak lagi kita belanja, anak saya ngebel, belanjaan sudah diantar. Jadi saya itu nggak capek. Dan makanan cucur itu asal kita udah ngerebus gula sama kacang, dari mulai pulang dagang jam 8:30 atau jam 9 lamanya, itu nyampe besok pagi nggak ada kerjaan lagi kalau belum jam 3 kurang 1/4 atau 2:30. Nyampe pagi, nyampe kita dagang pulang jam 9 lah gitu. Jadi kita enggak merasa kesulitan dan enggak capek kita itu gitu kan. Kecuali kita kalau misalnya lagi beban banyak baru kita enggak dagang. Bagaimana upaya Ibu agar usaha kue cucur ini terus berkembang? Yang pertama yaitu kalau kita dulu ngalamin keadaan susah bikin makanan cucur, setor di warung-warung. Nah, setor di warung-warung itu dari saya, dari mulai harga Rp250, setornya 200, jualnya Rp250. Setelah itu 5 tahun, terulangi lagi, jualnya 400, dijualnya Rp500. 5 tahun lagi jualnya 800 menjadi 1000. 5 tahun lagi 1000 menjadi 1250. 5 tahun kemudian lagi lebih dari 5 tahun kemudiannya. Seharga 1600 menjadi 2000. Ada yang 2003, tapi kalau setor 16 dia jualnya 2000 kan gitu. Biaya waktu itu dalam keadaan yang mencari sendiri, jadi pengeluarannya banyak. Nah, mau nggak mau, nggak pernah setor lagi. Harus kita dagang treak atau ngider setiap gang-gang perumahan. Cucur dipasarkan secara tradisional dengan cara diedarkan keliling. Cucur yang dibuat oleh Bude Cucur ini adalah resep turun-menurun yang sudah diwariskan oleh sang ibu kepada anaknya. Thank you.
kendala yang pernah kita alami dari dulu hingga sekarang, yang pernah paling kita alami susahnya itu kalau lagi bapaknya kan nggak ada, meninggal, terus saya punya anak sebanyak 6, biaya waktu itu dalam keadaan yang mencari sendiri, jadi pengeluarannya banyak. Nah, mau nggak mau, nggak pernah setor lagi, harus kita dagang treak atau ngider setiap gang-gang perumahan. Nah, setelah itu saya, anak yang pertama dia kan sopir, yang kedua hanya kerja sebagai kuli bangunan, sekarang udah jadi pemborong gitu. Nah, yang ketiga dia lulus sekolah SMK langsung bekerja, yang keempat langsung bekerja. Nah, setelah kemudian itu saya baru bisa berubah keadaan. Waktu itu rumah kita masih belum layak. Nah, setelah anak-anak saya bekerja, rumah saya sudah menjadi layak. Hidup kita sudah layak, tinggal dua yang SMK. Nah, jadi segala-galanya sudah sudah nyaman. Bahkan yang kerja sudah memberikan kita umroh ke tanah suci. Ya kan? Kita bersyukur banget punya anak, semua yang selalu diatur sama emaknya itu dikatakan nggak ada yang nggak nurut dari kata-kata mak, pasti iya itu. Jadi saya menjadi seorang ibu itu walaupun susah, payah, duka yang pernah kita alami gitu ya, kita anggap kita merasa senang karena anak-anak kita semua itu nggak ada yang bantah kalau kita bilangin lo pengen menjadi orang yang sukses, punya tujuan yang terbaik, jadilah orang yang terbaik. Kalau dibilangin tuh nurut dan ngerti. Ongkos sekolah kalau udah bilang 15.000 nggak ada nambah lagi. Harus bisa baginya, hanya begitu aja saya. Sampai saat ini ya udah dibilang tinggal yang bontot ini yang terakhir udah mau selesai sekolahnya, tinggal mencari pekerjaan. Alhamdulillah kakak-kakaknya semua pada dukung untuk adiknya yang mau mencari pekerjaan. Saya pertama-tama memang kalau itu hanya tepung beras, bahan pokoknya tepung beras, terigu, gula putih, gula merah, minyak, udah nggak pakai apa-apa lagi, cukup itu aja. Sehari berapa ngejual, berapa bisnis budek, berapa? Kalau sekarang kata udah tua, kalau ngejah itu minimal gandos turi sama cucur itu 5 kilo. 6 kilo deh minimal kalau sama itu. Modal saya minimal 205.000. Itu udah pasti itu ya, 205.000. Jadi kalau sama gas ngabisin 225. Itu sama gas. Karena gas kalau dipakai itu 3 hari kalau enggak 4 hari. Makanya ini kalau beli sekali satu. Jadi saya hitungnya begitu. Terus ntar penghasilan saya kalau dapat 460, 470, 430, nggak tentu kan. Kadang-kadang kendala cucur itu dari gula merah. Kalau lagi diaduk bulatnya kayak karet, itu kita nggak jamin. Kalau kayak tadi yang digoreng itu kayak kerupuk, meropos, itu jadinya banyak.
Di beberapa daerah juga, kue cucur ini menjadi hantaran untuk acara-acara adat. Di Thailand, kue cucur selalu dihidangkan pada festival atau acara pernikahan. Kue cucur dipercaya sebagai kue pelambang cinta. Masyarakat Thailand meyakini jika bentuk kue cucur yang mirip dengan bunga lotus, melambangkan cinta dari pasangan yang diharapkan selalu tumbuh mengesankan dalam kehidupan pernikahan. Di Thailand, kue cucur tidak jarang diberikan ke pasangan pengantin yang baru menikah sebagai hadiah. Memberi hadiah kue cucur adalah bentuk harapan agar pasangan pengantin bahagia selalu, apapun dan bagaimanapun kondisi keduanya.